I don't know whether this is going to make a difference or not. However, he's standing up. Putri Aryani mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell dalam audisi America's Got Talent 2023. Ini adalah Golden Buzzer pertama yang diraih peserta asal Indonesia. Hingga Kamis kemarin, videonya masih trending dan menjadi nomor satu di YouTube. Ditemui Kamis siang di kediamannya di kawasan Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Putri mengaku tak percaya bisa mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell. Kata sampai sekarang juga masih ngerasa kalau masih seperti mimpi gitu. Tapi yang jelas Putri sangat bersyukur, sangat bahagia dan yang pasti bangga. Dan juga nggak nyangka apresiasi dari masyarakat Indonesia dan dunia itu luar biasa banget. Ismawan Kurnianto, ayah Putri Aryani, menyebut Putri lahir prematur ketika usia kandungan 6 bulan 18 hari dan sempat disebut dokter akan menghadapi kondisi terburuk. Tapi bersama Reni Alfianti, istrinya, Ismawan yakin Tuhan punya rencana besar yang harus mereka perjuangkan. Kalau saya selalu percaya bahwa anak-anak kita tuh pasti punya kelebihan. Kita hanya perlu untuk menemukannya. Caranya, berikan pendidikan yang terbaik sejak sedini mungkin. Segala yang terbaik itu pasti akan menghasilkan yang paling baik. Saat ini Putri tercatat sebagai siswa kelas 2 Sekolah Menengah Musik Yogyakarta dengan fokus alat musik flute. Gadis berusia 17 tahun ini memang belajar musik secara serius. Menjelang keberangkatan ke Amerika Serikat untuk ajang America's Got Talent, Putri merasa kemampuannya bermain piano perlu lebih diasah. Ia pun mendatangi Sabto Kusbini, guru pianonya, untuk meminta kelas tambahan. Itu cita-cita saya, kan kepengen jadi Stevie Wonder Indonesia. Hebat kan. Saya sampai merinding, sampai mengeluarkan air mata. Bahkan dia tidak perlu tahu kan. Pak Sabto, kenapa kok terus vokalnya berubah? Ya saya haru aja dengan kamu. Sementara itu di mata teman-teman sekolahnya, Putri memang layak mendapat apresiasi di America's Got Talent. Layak banget. Dia layak dapetin itu karena aku tahu banget kinerjanya dia gimana di dunia musik. Dia nulis lagu, semua lagu-lagunya dia keren sih menurut aku. Bagi Putri, pencapaiannya saat ini baru sebuah permulaan. Ia berharap terus mendapat dukungan dari semua pihak. We are able, we are capable, we are equal. Dari Amerika ada Stevie Wonder. Dari Eropa ada Andrea Bocelli. Dari Asia ada Putri Aryani. I remember when we're still on. You love your voice and your bright eyes. Hendrawan Setiawan, Daniel Yuwantoro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Promise we'll forever.